Oke okay guys, balik lagi di Papio Channel. Jadi ini adalah lampu apa ya? Lampu belakang di Mitsubishi Eclipse Cross. Ini impor langsung guys dari Cina ya. Jadi kita langsung unboxing aja. Ini dia nih. Ini paketnya nyampainya kurang lebih sebulan dan bagus ya. Dia pakai busa-busa gini. Jadi lebih aman. Oke, okay, kita buka dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk packagingnya bagus banget nih teman-teman, busanya tebel ya. Nah, ini dia barangnya. Nah, ini dia nih lampu belakang. Nah masalahnya kan ini kita nggak ada soketnya ya guys ya. Jadi nanti kita akan bikin rangkaian sendiri nih di soketnya ini teman-teman. Nah untuk barangnya sendiri ini ya teman-teman ya, tuh ya sebelah kiri dan kanan jadi satu set. Ini soketnya tuh. Ini juga nih kita nggak tahu nyala atau enggak, kita mau rakit dulu nanti kabelnya, soketnya nggak akan kita pakai, kita langsung dari kabel ke kabel aja guys, karena soketnya waktu itu lagi habis ya, sold out, nggak ada yang jual, dia harus kita rangkai sendiri nanti. Nah oke okay guys, karena kita nggak ada soketnya guys ya, jadi kita langsung sambungin aja kabel. Kita panjangin kabel seperti ini. Nah nanti yang ini kita masukkan ke soket yang ada di mobil. Kita rangkai dulu ya untuk kedua lampunya. Nah sekarang kita buka cover belakangnya ya. Ini pakai kunci 10 teman-teman. Kunci 10 tinggal kita buka dulu ya. Yang ini ya guys ya. Kita buka dulu semuanya. Nah setelah ini kebuka semua, kita buka yang ini guys. Ini tinggal kita tarik-tarik aja ya. Juga tinggal dibuka aja guys. Ini juga. Nah setelah itu ini ada dua kunci nih. Ini tinggal kita tarik aja nih kayak gini. Duh susah ya fokusnya ya. Tuh kuncinya satu. Terus ini juga nih. Setelah itu baru kita buka aja nih guys, tapi saya buka dulu ya karena susah pakai tangan satu. Kita buka dulu semuanya. Nah ini masih ada dua lagi nih guys, nih ya dua, cabut aja. Nah, ini juga satu lagi. Nah baru kita copot ya door trimnya ya. Nah guys ini udah kebuka ya door trimnya. Nah ini soketnya nih, ini soketnya nih tuh, ini adalah soketnya. Soketnya ini adalah soket 5 pin teman-teman, tapi karena bawaan dia cuma 2, makanya kita akan tambah lagi 3 pin lagi untuk masukin ke sini guys. Tuh oke ya. Sekarang kita mau cari arus dulu nih, kita harus cari arus dulu guys. Nah ini kan ada 5 kabel ya, sedangkan ini cuma 2, berarti ada 3 kabel lagi. Nah 3 kabel itu yang akan kita sambungin dengan lampu yang udah kita beli, seperti itu guys. Tapi sebelum kita bongkar, kita cari arus dulu ya. Nah ini kan pin 1 dengan 4 ya, berarti 1 dan 4 ini untuk lampu rem, berarti sisanya 2, 3, 5 guys. Ini kita cari dulu. Nah ini kan lampunya udah nyala kan, nah, harusnya dia ngikut nyala juga lampu itunya. Nah ini kita cari dulu ya guys ya, arusnya nih ya. Tuh, kita cari arusnya dulu. Nah ini nyala ya guys ya, nyala berarti, nah ini nih jalurnya nih. Oke, yang bawah itu berarti negatifnya. Ini nyala deh. Nah ini kabelnya udah saya tandain ya, yang hitam ini negatif ya, yang hitam ini negatif. Jadi nanti negatif sama negatifnya akan kita gabungkan jadi satu guys. Oke sekarang kita buka tail lampnya dulu ya. Bautnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita buka dulu. Untuk bautnya sama ya, masih kunci 10 semua teman-teman, kita buka dulu. Nah ini udah kebuka ya, tinggal kita angkat lagi aja teman-teman, pelan-pelan tapi ngangkatnya ya. Kita angkat semua, ini nanti kita angkat dulu semuanya sama tulang-tulangannya, karena dia tuh di dalam ini ada klipnya tuh. Nih, ada klipnya nih, jadi kita bukanya pelan-pelan dulu guys. Nah ini udah kebuka ya, jadi dia ada 4
berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pin guys. Nah ini yang akan kita buka nih, yang ini kita buka dulu ya, pakai obeng kembang, obeng plus. Jadi untuk ngebukanya tuh ada 3 baut, 1, ini 2 nih, ini 2, ini 3 tuh. Tapi dia agak tricky guys, karena ada klepnya ini nih, ada klepnya di ujung sini. Jadi pelan-pelan bukanya. Nah ini udah saya pasang dengan yang baru ya guys ya, tuh yang baru. Ini yang lamanya udah dilepas. Nah ini yang negatif, yang kabel negatifnya kita gabungin ya jadi satu. Nanti diagramnya akan saya gambarkan lagi guys. Intinya saya soket yang udah saya beli itu ternyata nggak masuk dia. Tuh ya, daripada ganti soket nanti kita tambahin aja guys. Oke, sekarang tinggal pemasangan kembali ya di tempatnya. Nah ini udah kita rapiin ya kabel-kabelnya guys. Tuh nanti diagramnya akan saya gambarin aja nanti. Nah ini kita pasang dulu ya. Nah oke guys, ini salah saya sih tadi. Nggak sengaja kepotong soket bawaannya guys. Aduh, bengok banget ya. Nggak sengaja kepotong soket bawaan. Jadi kita sambung-sambung manual gini guys. Nah ini tampilan malamnya nanti kita kasih lihat. Sekarang kita mau rapi-rapiin dulu guys. Nanti kita lihat hasil malamnya. Diagramnya akan saya jelaskan nanti. Nah oke guys, ini kalau kalian mau pasang sendiri ya, mau ngerakit kabel sendiri, ini saya terpaksa copot soket ini, soket asli bawaan mobil nih, terpaksa saya copot karena nggak sengaja kepotong guys. Bego ya, bego banget ya. Jadi ini buat kalian yang mau ngerakit sendiri, ini kan ada 5 pin ya, yang ini yang dari body guys, dari body, yang ini yang ke lampu nih, soketnya nih. Jadi ini bisa dicopot. Kalau kalian beli sepaket gitu ya, kalian beli sama kabel-kabelnya, berarti plug and play guys. Cuman saya kemarin tuh nggak beli sama kabelnya, gara-gara kabelnya udah keburu habis, jadi terpaksa ngerakit sendiri. Jadi saya tetap menyarankan kalian untuk beli kabelnya aja, nggak usah rakit-rakit gini, nggak usah ya tuh. Oke, saya jelasin nih ya, ini kan ada 5 nih, ada 5 pin ya. Ini saya udah gambar nih, warnanya ada hitam 2, ini apa sih, ini hijau muda, biru laut ya, biru laut, terus ada biru tua, terus ada hijau. Nah, 2 yang hitam ini saya langsung gambar ya. Nih. Ini urutannya sama nih. Hitam 2, biru laut, biru tua sama hijau. Nah, ini dia skemanya. Jadi yang nomor 1 nih urutannya gini ya, nomor 1 2 3-nya gini nih, tuh. Saya udah cari. Taunya gimana sih ya, pakai test pen guys, pakai test pen DC, nyari arus tuh pakai test pen DC. Nah ini ya, 1 itu negatif telem, telem tuh lampu ekor yang kita beli itu namanya telem ya, atau tail light, itu negatifnya. 2 negatif rem, nih negatif rem. 3 plusnya tail light atau telem. 4 plusnya telem juga kiri kanan. 5 adalah positifnya rem, lampu rem teman-teman. Nah jadi kalau bawaan dari mobil, jadi kalau kabel bawaan dari mobil itu dia cuman ini, di lampunya cuman 2, tapi di bodinya ada 5. Nah 2 ini hanya untuk lampu rem nih, 2 kabel nih lampu rem nih, itu pin nomor 2 dan nomor 5 tuh, 2 dan 5 nih, negatif dan positifnya dari lampu rem tuh ya, 2 dan 5 tuh, 2 dan 5. Nah, 2 dan 5 ini punyanya lampu rem. 2 dan 5 ini punyanya lampu rem nih. 2 dan 5 itu punyanya lampu rem. Yang 1 ini negatifnya dari tail lamp itu. Nah, negatif-negatifnya ini guys, nih ya, negatif-negatif ini digabung jadi 1. Nih. Jadi kabelnya tuh digabung jadi 1. Digabung jadi 1 masuk ke sini nih, negatif tail lamp. Pin nomor 1 gitu ya. Lampu rem yang negatif ini pin nomor 2. Yang positif rem itu pin nomor 5. Gitu ya. Nah, yang positif tail light kiri kanan sama aja ya, positif tail light itu ada di nomor 3 dan nomor 4. Tuh. Bingung nggak? Nggak juga sih. Nomor 1 negatif dari kedua tail light. Digabung negatifnya. Pin nomor 2 negatif dari rem. Pin nomor 3 positif dari tail light. Pin nomor 4 positif dari tail light, kiri kanan sama aja. Pin nomor 5 adalah positif dari rem.
Ya tinggal kalian gabungin aja guys kabel-kabelnya seperti yang saya kerjakan tadi. Tapi ya ribet, mending kalian beli langsung aja harness kabelnya itu ada yang jual. Nah, oke okay guys, ini tampilan di malam hari ya. Jadi kalau yang dari pabrik ya, dari MMKSI, ini nih nggak nyala. Cuman lampu doang, cuma nyala sebatas ini doang. Ininya nggak nyala. Jadi kayak nggak nyambung gitu guys. Nah, makanya kita beli ini sama ininya biar lampunya tuh nyambung. Nanti pas ngerem tengahnya nyala. Kita coba lihat ya. Nah, ini ya. Jadi yang dibeli tuh ini, batas ini sama ini. Tuh. Nah sekarang kita mau coba kalau diinjak rem. Nah sekarang kita mau coba lihat kalau misalnya diinjak rem. Nah injak rem dia jadi nyambung guys. Nyatu, lepas. Nah ini ya kalau lepas ya, nyala. Nah jadi seperti itu guys ya kalau ininya. Tekan lagi yang. Nah seperti ini. Oke, gitu aja teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Ntar yang, tekan dulu yang. Nah, dah oke. Okay. Oke okay ya, oke okay guys, gitu aja.